Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Salam sejahtera. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Oke, satu berita saya mau kongsikan kepada anda. Berita ini mungkin mengejutkan anda dan mungkin anda kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Suib baru-baru ini. Berita ini juga saya petik daripada Roti Kaya. Melentik tak sakit pinggang ke? Video Weti jadi perhatian. Baru-baru ini tular video di aplikasi TikTok menjadi perhatian ramai, memaparkan kekasih hati Suib sepatu, yaitu usahawan Weti. Menurut si video itu, kelihatan usahawan itu memakai blazer berwarna krim dan sedang berjalan dengan penuh bergaya. Bagaimanapun caranya berjalan dikritik oleh netizen, serta ada yang mengatakan mereka tidak berkenan. Tidak kurang juga ada mengatakan mereka lebih suka jika Suib bersama dengan artis Wan Sarmila yang disifatkan lemah lembut dan sopan. Namun menurut si Insight Story, Weti mendadakkan ada pihak tidak bertanggung jawab menggunakan identiti dirinya dan membuat akun TikTok, kata Weti lagi. Dia hanya mempunyai satu akun TikTok sahaja.